Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Diaries Kiran. Diaries Kiran kali ini mau mengajak teman-teman semua mengunjungi Saung Ende yang ada di Kota Serang, Banten. Nah, untuk memasuki kawasan Saung Ende per orang kurang lebih sekitar Rp5.000 saja, dan itu cukup relatif murah ya teman-teman semuanya. Yuk kita coba masuk melihat suasana di Saung Ende. Untuk teman-teman semuanya, di Saung Ende pun terdapat fasilitas seperti musola serta toilet ya teman-teman. Di Saung Ende ini sangat cocok sekali bagi kita yang ingin berwisata kuliner berbalut tempat rekreasi bernuansa alam ya teman-teman ya. Nah, selain kita bisa menikmati suasana alam yang begitu indah, asri serta hijau, kita juga dimanjakan oleh hidangan tradisional yang sedap di lidah. Serta bagi teman-teman yang suka mengabadikan perjalanannya, nah di sini banyak sekali untuk spot foto ya teman-teman ya, yang menjadikan fasilitas unggulan di Saung Ende Serang. Mulai dari gapura yang indah, jembatan gantung yang menarik, kendaraan beca antik, serta saung-saung yang sangat unik. Untuk hidangan tradisional yang ada di Saung Ende, harganya pun standar ya teman-teman, baik dari makanan ataupun dari segi minuman. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan Diaries Kiran hari ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan Diaries Kiran selanjutnya. Diaries Kiran meminta support dan dukungannya dengan cara like and subscribe. Terima kasih banyak. Wassalam. Thank you.